Assalamualaikum, jumpa lagi sama Akang. Kali ini Akang mau bercerita kondisi sebuah rumah tangga seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya, walaupun ketika itu suaminya sudah tiada. Tapi betapa ibunya bisa memberikan penuh kasih sayang kepada anak-anaknya, seperti kita lihat bagaikan seekor ayam yang anaknya sampai 12, bahkan sampai 14, 16 biji. Kalau tuh anak ayam nginduk sama ibunya, pagi-pagi keluar kandang, ayo neng keluar, ayo anak-anak keluar, kita naik ojek, Uber, ayo naik bis, kita cari makan, hidup. Bapaknya mau kemana tahu? Pasti kalau ibunya penuh dengan kasih sayang. Nah, kisahnya adalah seorang ibu mempunyai tiga orang anak. Yang pertama anaknya Ulanga, yang kedua Ulangu, yang ketiga Ulangi. Nah, pada satu hari ibunya mau pergi ke pasar dan dia mengajak Ulanga serta Ulangu. Siapakah yang tidak diajak oleh ibunya ke pasar? Ulangi adalah seorang ibu mempunyai tiga orang anak. Yang pertama anaknya Ulanga, yang kedua Ulangu, yang ketiga Ulangi. Nah, pada satu hari ibunya mau pergi ke pasar dan dia mengajak Ulanga serta Ulangu. Siapakah yang tidak diajak oleh ibunya ke pasar? Ulangi adalah seorang ibu mempunyai tiga orang anak. Yang pertama anaknya Ulanga, yang kedua Ulangu, yang ketiga Ulangi. Nah, pada satu hari ibunya mau pergi ke pasar dan dia mengajak Ulanga serta Ulangu. Siapakah yang tidak diajak oleh ibunya ke pasar? Ulangi. Capek. Kalau cerita ini diulangi terus akan menjadi cerita yang tiada henti. Udah, sampai di sini.